Saya tuh terus terang sangat apa ya, terpukau dan terkejut apa ya, salut dengan bagaimana Pak Hendy menjelaskan seperti benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Loh, ini paham loh, so nggak paham. Mas Alif suka ngetes-ngetes kita. Ini nggak diawang-awang loh. Terus ada juga program pelayanan publik anti ribet bebas pungli. Ya, kalau itu sudah menjadi sebuah kewajiban di dalam pemerintahan hari ini ya. Ya. Clean and good government. Jadi gampang kok. Artinya kita pernah mencoba begitu, kita buat hotline aja. Tapi pungli itu masih ada berarti Pak ya di sini? Saya tidak bisa bicara ada dan tidak ada, tapi kita buat buka namanya hotline masyarakat yang pelayanannya merasa dilama-lamain bisa kemudian komunikasi dengan kita nanti seperti yang saya terapin di Semarang. Kemudian yang dimintain ke uang dia boleh nyebut namanya siapa ini. Nah, ini menarik. Kemudian kita tindak lanjutin. Pertama-tama enggak ngaku gitu kan. Loh, kemarin kamu ketemu ini waktu kita hadapin, wah asik gitu. Akhirnya ya sudah, kita selesaikan aja yang orang-orang tidak bertanggung jawab. Oke, saya tuh ada teman juga yang supir truk gitu, Pak. Memang pemerintah itu programnya bagus, seperti ini ada program untuk bebas pungli dan sebagainya. Tapi kadang ada juga oknum gitu ya, yang kemudian membuat itu persaingannya tadi tidak setara. Seperti misalkan, apa itu? Truk itu kan kalau yang ukuran standar gitu kan, terus ada juga yang dipanjangin tuh Pak. Iya. Yang dipanjangin. Nah tapi kadang yang manjangin truk itu punya backup oknum gitu loh. Dulu dong. Kalau nanti zaman Pak Andika Hendy yang begitu udah nggak ada. Beres ya? Semuanya sesuai aturan, ya. Ya. Soalnya... Tuh lihat aja badannya Pak Andika kayak gitu, tegas gitu. Wah, nggak ada yang berani nanti pasti yang macam-macam. Iya, iya, iya. Nah, ini juga yang saya, menurut saya ini baru, belum pernah saya temukan program ini yang terakhir, yaitu subsidi pengeluaran buruh yang merata. Ya. Pengeluaran buruh itu gimana, Pak? Sebenarnya udah kami lakukan juga di Semarang. Jadi... beberapa program ini bukan program yang asal masih di awang-awang, kita udah melakukan. Kan kalau di hubungan buruh dan pengusaha secara umum, pasti di dalam penentuan UMK, buruh pengen tinggi, pengusaha pengen rendah. Ya. Ya kan? Nah nggak ketemu, demo gede gitu kan, akhirnya nggak kerja. Akhirnya perusahaannya tutup, semuanya kena. Nah maka di tempat kami sebenarnya adalah bagaimana pemerintah provinsi ini bisa memfasilitasi. Keinginan buruh dan kemampuan perusahaan itu ada dalam sebuah titik equilibrium yang kemudian memungkinkan mereka itu bisa bekerja dengan baik. Nah, lalu di mana peran pemerintah provinsi selain memfasilitasi itu? Perannya adalah membuat program-program yang mampu mengurangi pengeluaran buruh. Pengeluaran buruh apa sih? Satu, nyekolahin anak. Betul nggak? Oke. Okay. Nah, pendidikan gratis. Dua, pas anaknya sakit ke dokter. Kesehatan gratis. Ke sekolah, ngantar anaknya ke sekolah, kerja, pakai transportasi umum atau pakai apa kendaraan pribadi, bensinnya mahal, kasih transportasi murah, BRT, feeder, dan lain-lain. Apa aja lagi pengeluaran yang lain? Kontrakan rumah, buatin rusunawa yang murah, punya Pemprov. Buatin program apa tuku lemah, entuk omah, kan itu. Jadi, itulah yang dilakukan oleh pemerintah supaya investasinya semakin banyak ke Jawa Tengah karena ada sebuah titik yang ketemu kemampuan perusahaan dengan kebutuhan teman-teman buruh. Yang kedua, pemerintah juga ambil bagian. Akhirnya dari UMK yang didapat oleh teman-teman buruh atau pegawai itu, yang penting gimana caranya mereka bisa punya tabungan. Mas Alip gajinya gede tapi tiap bulan tekor. Oh, enggak sih. Misalnya oke. Atau amin. Atau gajinya pas-pasan tapi bisa nabung. Milih yang mana? Kalau aku milih gajinya gede bisa nabung. Ya kan? Iya. Tapi kan enggak ada pilihan tadi. Pilihannya adalah gajinya gede tapi tekor apa gajinya lumayan tapi bisa nabung. Yang diinginkan hari ini kan bisa nabung. Kenapa bisa nabung? Pengeluarannya sudah diselesaikan oleh pemerintah, oleh kita, maka sisa duitnya bisa buat nabung. Nah, itulah yang terpenting sebenarnya di dalam konsep penentuan UMK. Tidak cur-curan tinggi. Kasih 4 juta, 5 juta. Nah, kalau begitu... biaya hidupnya tinggi juga.
ya saya tidak bicara biaya hidupnya tinggi, tapi kan nanti pengusaha itu belum tentu mampu membayar mereka. Betul. Akhirnya satu, investasi tidak jadi. Dua, mereka kemudian nggak bisa menutup operasional, perusahaan tutup dan seterusnya. Nah sekarang kita bicara kemampuan masing-masing aja. Tapi itu juga akan membuat pengusaha-pengusaha yang di kota besar, sekarang pun sudah terjadi sih Pak, yang dari Jakarta pindah ke Jawa Tengah, gitu kan. Ada beberapa perusahaan. Itu jadinya memindahkan perusahaan-perusahaan yang di kota besar jadi ke Jawa Tengah. Bagus kan? Bagi Jawa Tengah bagus. Iya. Bagi yang di Jakarta jadi kehilangan jadinya mereka kena PHK juga. Jadi. Ya ini ditanya sama gubernur yang kehilangan itu, jangan tanya ke saya kan gitu. Kalau buat saya hari ini gimana caranya menarik investasi, rekrutmen tenaga kerja, ngurangi pengangguran, ngurangi kemiskinan. Oke. Saya tuh terus terang sangat terpukau dan terkejut salut dengan bagaimana Pak Hendy menjelaskan seperti benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Loh ini paham, maksudnya nggak paham. Mas Alif suka ngetes-ngetes kita. Ini nggak diawang-awang loh. Ini benar-benar kita sudah berjalan proses kampanye. Kita menyampaikan sebuah strategi membangun Jawa Tengah dan mudah-mudahan masyarakat Jawa Tengah bisa semakin banyak yang mencintai Andika Hendy. Oke. Tapi pertanyaan saya bukan soal nanti terrealisasi atau enggak, Pak. Tapi apakah itu juga kemudian menjadi terpengaruh dari latar belakang Bapak yang dulu juga dari pernah juga sempat menjadi sales kacamata dan pernah juga jualan ikan di pasar. Apakah ada pengaruh pengalaman di masa lalu gitu? Ya saya memang lahir dari swasta gitu. Apa yang kemudian saya ambil sebuah titik kesimpulan pada saat bekerja di swasta? Kalau nggak upet, nggak ngeliwat gitu. Paham nggak? Kalau kita nggak bekerja sungguh-sungguh, kita nggak bisa menafkahi keluarga. Okay. Nah, sama juga pada saat kemudian di pemerintah provinsi atau nanti kemarin di pemerintah kota, ya nggak bisa namanya pejabat itu hanya di belakang meja, nerima laporan dari bawahannya. Menikmati kekuasaan. Menikmati kekuasaan tanpa memastikan yang dipimpin masyarakat itu mereka bisa makan atau tidak. Ya kita mesti turun ke bawah, dari hasil turun ke bawah. Dari hasil serap aspirasi itu waktu di Semarang, muncul kebijakan-kebijakan yang kemudian kita coba adopsi untuk wilayah yang lebih luas, apa itu? Jawa Tengah. Ya, saya sudah diskusi banyak dengan Pak Andika, beliau setuju, makanya program-program itu masuk di dalam program-program kita ke depan. Berarti mungkin karena latar belakang, terus kemudian pengalaman, dan cara menyerap aspirasi masyarakat sampai kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan tadi. Tapi tidak mudah Pak Hendy, jadi saya tuh mengalami juga meskipun tidak sedrastis Pak Hendy ya. Pak Hendy kan sudah wali kota terus kemudian jadi. Ya Mas Alim nggak boleh lihat sebuah hasil ya, tapi kan juga prosesnya mungkin sama seperti Mas Alim. Umurnya Mas Alim berapa? 34. Nah 34 saya juga masih keleleran di Simpang 5 itu sama teman-teman. Tapi alumni gini. SMP 3 ini para penontonnya nih, masih kayak gitu. Itu proses. Jangan patah semangat. Bukan. Jadi saya itu 5 tahun kemarin, jadi sempat saya selama 5 tahun itu bolak-balik Madura, Jakarta. Dan mengalami perbedaan dunia gitu. Jadi seperti kalau di desa itu ya hidupnya slow ya. Kemudian ngobrol masih banyak sekali waktu gitu ya. Terus kemudian pindah ke Jakarta yang sangat cepat sekali, sibuk, pragmatis gitu ya. Dan Bapak kan dari jualan kacamata, sales kacamata, jualan ikan, jadi wali kota, jadi kepala apa itu Pak? LKPB. LKPB ya, kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa. Itu kan setara menteri Pak ya, setara. Katanya gedungnya setara. Jadi menteri. Itu kan dari bawah ke atas gitu ya. Terus kemudian bisa tetap berkomunikasi dengan warga itu pasti nggak mudah Pak. Yang saya pengalaman saya itu nggak mudah gitu. Apa bisa yang kok bisa ya, semuanya tergantung kita ya, namanya orang sibuk gitu ya. Ya tapi kalau kita mau menyempatkan bisa, namanya katanya banyak pekerjaan, tapi kalau kita mau menyempatkan ketemu anak istri makan ya pasti bisa. Sekarang tinggal
bicara skala prioritas saja. Skala prioritasnya Mas Alip, skala prioritas saya hari ini, kita mau ngapain ini dalam waktu dekat ini. Nah, itu yang menjadi guideline kita dalam kegiatan sehari-hari. Saya kalau soal perbedaan sudut pandang, pemikiran warga desa dan kota, ya itu saya sudah banyak sekali tahu perbedaannya. Tapi menurut Pak Hendy, apa kira-kira persamaan antara... Sama-sama warga bangsa Indonesia. Di luar itu dong, di luar itu. Di luar itu apa? Di luar soal pemikiran. Mereka butuh makan, mereka butuh penghidupan, mereka butuh perhatian pemerintah. Saya rasa sama. Sama. Hanya dari sisi pemerintah, ya kalau kebijakan menengah ke atas umumnya kebijakan bisa. Kalau menengah ke bawah, kebijakan plus APBD-nya harus turun. Baksos, BLT, bedah rumah, dan lain-lain. Kalau yang di atas, ya masa rumahnya bagus dibantu pemerintah sih. Kan gitu. Oh gitu ya, jadi kalau yang untuk ke atas tuh lebih pada sebuah kebijakan yang mereka harapkan dari pemerintah. Adil, kemudian kondusif, kemudian tidak ada huru-hara dan lain-lain, itu pasti dibutuhkan kelompok menengah ke atas. Kalau sudah menemukan persamaan soal itu antara menengah ke atas dan menengah ke bawah, ya, antara kota dengan desa, dan sudah ada titik persamaannya seperti itu, kira-kira apa yang kemudian bisa membuat warga menengah ke bawah ini punya kekuatan untuk lompat atau mencapai setidaknya apa ya, hampir menjadi menengah ke atas itu, Pak. Maksudnya mereka merasa... Enggak gini, jadi orang menengah ke bawah itu kan apa ya, banyak sekali yang kesulitan untuk naik level gitu loh, Pak. Kalau sudah ada persamaan soal sebenarnya semangatnya sama, kebutuhannya sama, kira-kira apa ya yang kemudian bisa membuat yang kalangan menengah ke bawah ini bisa naik kelas? Selain soal pendidikan, kesehatan, dan bantuan-bantuan apa namanya usaha tadi. Ya semangat yang harus ditanamkan pada masyarakat tadi. Semangat itu bisa muncul dari sebuah keteladanan. Keteladanan itu muncul kalau mereka melihat tindakan nyata dan menimbulkan kepercayaan. Nah, itu saya pernah lakukan waktu di Semarang. Di awal 2013 waktu jadi wali kota, saya turun ke bawah, ajak teman-teman gotong royong, kerja bakti. Saya melihat dan mendengar mereka kemudian mengatakan macam-macam, termasuk ada duitnya enggak Pak Hendy, kan aneh ya, maksudnya membersihkan lingkungannya kok nanyanya gitu. Saya bilang, duit buat apa? Duit buat kita makan, ya sudah oke, kita siapin makan, ya. Tapi yang penting kerja bakti ya gotong royong. Tapi begitu 2016 ke atas, saya kalau turun ke bawah, kalimat itu sudah tidak ada. Kalimatnya adalah kalimat yang sukacita bareng-bareng dengan pemerintah kota untuk memperbaiki lingkungannya. Apa artinya? Mereka semakin percaya dengan pemerintah. Mereka semakin trust. Kalau dulu kan buat sekelompok masyarakat yang mungkin di bawah itu, pemerintah kota atau pejabat di Pemkot itu wilayah yang sangat eksklusif, yang tidak terjangkau. Enggak terjangkau. Tapi begitu kita berbaur, saya rasa kemudian mereka mempunyai sebuah keyakinan untuk lebih maju, lebih semangat memperbaiki lingkungan dan kotanya. Itu yang saya tangkap begitu. Makanya mesti ada yang namanya keteladanan dari pimpinan. Ya. Jangan bahasa Jawanya jarkoni, tahu nggak jarkoni? Apa tuh, Pak? Ujar, tapi ra iso nglakoni. Jadi ngomong, wah clean, good government. Tapi kemana-mana minta gini. Ya, ya pasti dia nggak bisa jadi teladan. Ya, atau misalnya ngomong, misalnya bagaimana kemudian kita harus bersih lingkungan. Wah, tapi di kantornya sendiri kotor. Ya, nah itu. Makanya menurut saya perlu sebuah keteladanan dari pemimpin untuk kemudian bisa menjadi figur yang dipercaya oleh masyarakat. Oke, ya. Dan keteladanan itu yang nampaknya ada di Pak Andika Perkasa. Mudah-mudahan ya, saya sampai sejauh ini masih yakin Pak Andika Hendy seperti itu. Ya, terus, kita berharap kita akan tetap istiqomah.